Tebing setinggi 10 meter longsor hingga membuat bangunan rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur ambruk. Sejumlah harta benda terbawa longsor ke dalam aliran Kali Cipinang, termasuk hewan peliharaan terjebak dan belum bisa dievakuasi. Hujan deras yang melanda kawasan Jakarta Timur mengakibatkan tebing setinggi 10 meter di RT 12 RW 05 Ciracas, Jakarta Timur longsor. Satu bangunan rumah yang berada tepat di atas tebing ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun berbagai alat perkakas dan alat-alat bengkel serta motor ikut tercebur ke dalam aliran Kali Cipinang. Bahkan hewan peliharaan pemilik rumah masih terperangkap di bawah longsor. Pemilik rumah menangis dan tidak dapat berbuat banyak untuk membantu hewan peliharaannya karena khawatir longsor susulan terjadi. Kedalaman longsornya tingginya kira-kira 10 meter. Hingga kini pemilik bangunan masih bertahan di rumahnya meski ancaman longsor susulan menghantui warga. Mereka berharap bantuan pemerintah segera memperbaiki tebing yang longsor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.